Sumarsono Abdi Negara Paripurna. Sumarsono lahir 22 Februari 1959 di Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur. Nama Sony menjadi panggilan akrab istri dari Tri Rahayu ini. Putri mereka ada 3, Astuti, Dwi Listi, dan Wulan. Sony anak keempat dari pasangan almarhum Atmosri dan almarhumah Srini. Sony meraih gelar sarjana S1 Administrasi Negara di Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1984 sebagai lulusan tercepat. Gelar Master in Development Management atau S2 diperoleh di The Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 1989 dengan predikat sangat memuaskan. Meraih gelar Doktor Bidang Manajemen Pendidikan tahun 2005 di Universitas Negeri Jakarta dengan predikat cum laude. Sosok Sony dikenal sebagai strategic thinker, pejabat yang mampu melontarkan gagasan-gagasan, terobosan-terobosan komprehensif. Sony piawai dalam konsep dan praktek pemerintahan guna menjawab berbagai persoalan kenegaraan, khususnya terkait pemerintahan dan pembangunan daerah. Terobosan dan gagasan Sony terjabarkan dalam berbagai aspek. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI Joko Widodo nomor 90/M tahun 2015, Dr. Sumarsono MDM dipercayakan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri hingga kini. Sebelum menduduki posisi strategis Eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono melewati jenjang karir dari bawah. Diawali sebagai staf pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang bermarkas di Kalibata. Setelah itu, karirnya menanjak secara perlahan, melewati dinamika sebagai PNS. Pertama kali dilantik dalam jabatan Eselon 2, Sumarsono dilantik sebagai Eselon 2 termuda sebagai Direktur Keserasian Pembangunan Daerah. Berikutnya diamanahkan sebagai Direktur Pengembangan Wilayah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Saat menjabat di Ditjen Pembangunan Daerah, turut menginisiasi kebijakan pembangunan berbasis wilayah melalui program Pengembangan Wilayah Terpadu atau PPWT dan turut mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index, disingkat HDI. Sumarsono pada saat menjabat Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri turut menggagas dan membentuk tim kerja merumuskan hingga kemudian terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang cadangan pangan pemerintah desa atau CPPD, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pada awal lahirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menjamin terarah dan terpadunya pengelolaan perbatasan negara, Sumarsono yang menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dipercaya sebagai Ketua Tim Perumus yang menyusun antara lain 1. Grand Design atau Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2015. 2. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014. 3. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011. Sumarsono kemudian menginisiasi terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan 7 pos lintas batas negara terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Terkini, secara fisik PLBN terpadu telah terbangun termasuk sarana-prasarana yang representatif di 7 lokasi perbatasan. Pria cerdas yang quick thinking, kaya ide, kaya konsep, terobosan, dan gagasan unik tetap aplikatif. Ini terbukti
dari karya-karya beliau yang terdokumentasi maupun tidak terdokumentasi. Termasuk ketika Sony mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala daerah di 3 provinsi berbeda, yaitu pejabat gubernur di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2016, pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota DKI Jakarta 2016-2017 dalam 2 tahap, serta penugasan sebagai pejabat gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Sebelum menjadi Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono pernah dipercaya sebagai Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD. Dalam kaitan itu, untuk mengendalikan pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom, serta pembentukan daerah persiapan yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam proses pemerintahan daerah, Sumarsono pun menggagas desain besar penataan daerah yang dikenal sebagai Desartada. Desartada, sekarang moratorium itu kita artikan kita maknai persiapan selama 3 tahun pembentukan daerah persiapan ini. Ini artinya apa? Artinya tidak ada daerah otonom baru ya dibentuk ya sebelum atau sebelum 2019. Sejak tahun 1999, pemerintah dengan persetujuan DPR telah membentuk daerah otonom baru atau DOB sebanyak 223 DOB. Untuk mengetahui keberhasilan maupun dampak DOB bagi kesejahteraan masyarakat, Sony menggagas kebijakan dan instrumen evaluasi daerah otonom baru. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Permendagri nomor 23 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonomi baru. Selanjutnya, Sumarsono menggagas tata cara evaluasi untuk mengetahui kinerja daerah otonomi baru hasil pemekaran. Maka disusunlah profil daerah otonom baru yang lengkap. Indonesia yang memiliki wilayah geografi sangat luas, berlatar belakang ipoleksosbud yang heterogen, dengan sangat cermat, Sumarsono mengembangkan operasionalisasi kebijakan desentralisasi asimetris. Khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi DKI Jakarta. Terobosan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan atas regulasi produk hukum daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Sumarsono memprakarsai pembentukan regulasi payung hukum di daerah. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Untuk penataan organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Sumarsono memimpin penyusunan peraturan pelaksanaannya. Antara lain, menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah berikut penjabarannya dalam beberapa Permendagri. Sebagai ketua tim, Sumarsono berhasil secara komprehensif menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Gagasan Sony yang merupakan penjabaran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sony pun mendorong setiap kepala daerah dalam pengembangan inovasi daerah di semua daerah otonomi. Dan untuk lebih memudahkan pelayanan publik, Sony mengembangkan Smart City. Upaya ini pun mendorong setiap kabupaten dan kota untuk berlomba dalam kemudahan investasi serta layanan publik. Pilkada serentak 3 tahap. Dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang sudah berlangsung 3 tahap, yaitu tahun 2015, 2017, dan tahun 2018, peran Sumarsono sangat signifikan. Sebagai ketua tim teknis penyusun, Sumarsono berhasil mengawal dan merumuskan peraturan pelaksanaan turunan dari undang-undang, yaitu turunan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015,
yakni tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pilkada serentak dilakukan di Indonesia dan Kemendagri melalui Ditjen Otda berhasil mengawal pelaksanaan pilkada serentak secara lancar, aman, nyaman, dan damai. Baik pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 yang diikuti 269 daerah, pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 yang diikuti 101 daerah, serta mengawal pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018 yang diikuti 171 daerah. Mendukung debirokratisasi dan deregulasi. Upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan sehingga memudahkan investor menanamkan modalnya di daerah. Presiden RI Joko Widodo melakukan debirokratisasi dan deregulasi. Tujuannya agar tercipta iklim investasi yang kondusif. Untuk maksud itu, Dirjen Otda Sumarsono melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Sumarsono kemudian berhasil melakukan pembatalan 3.143 perda, perkada, dan membatalkan Permendagri yang dianggap bermasalah. Dan Sumarsono mengeluarkan suatu kebijakan baru, yaitu Indeks Ketaatan Daerah atau IKD. Penugasan sebagai gubernur atau kepala daerah pejabat gubernur Sulawesi Utara. Melalui keputusan Presiden RI nomor 99 garis miring P tahun 2015, Sumarsono diangkat sebagai pejabat gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Sumarsono menjadi aktor kebijakan utama dalam akselerasi pelayanan publik di Sulawesi Utara, daerah yang dijuluki Nyur Melambai. Dengan gaya kepemimpinan merangkul dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen responsif bagi penguatan kinerja birokrasi, Sumarsono melayani Sulawesi Utara dengan hati. Melalui penyusunan dan pengesahan peraturan daerah APBD Sulawesi Utara TA 2016 tepat waktu, Sumarsono menerapkan konsolidasi dan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dengan cara itu, beragam persoalan di Sulawesi Utara dapat teratasi bersama. Untuk sosialisasi pilkada serentak, Sumarsono menjadi inisiator lomba karya Cipta Mars Pilkada Serentak. Ini sebagai bentuk pendekatan seni dan kebudayaan dalam mewujudkan pilkada yang menggembirakan. Paling dikenal luas hingga kini, Sumarsono memprakarsai inovasi daerah dalam rangka pengembangan wisata di Provinsi Sulawesi Utara melalui tagline Marijo Kamanado. Tagline ini secara intens disosialisasikan dalam berbagai media konvensional maupun non-konvensional atau social media. Warga kemudian menjuluki Sumarsono sebagai Bapak Marijo Kamanado. Hingga saat ini masih sangat populer. Peran lain sebagai motivator dalam penguatan kerukunan antar umat beragama dengan memanfaatkan kearifan lokal dengan terus menggemakan semboyan Torang Samua Basodara. Sumarsono menjadi aktor kebijakan utama peningkatan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain melalui gerakan Sulut Menanam atau GSM, gerakan Bersikuala atau GBK, dan gerakan Sulut Berkarya atau GSK. Event ini dibuka dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Atas prestasinya itu, Sumarsono dianugerahi gelar adat sebagai Tonaas Wangko Umbanua, sebuah gelar kehormatan adat tertinggi di daerah ini. Penganugerahan gelar adat Punu Molantu, toleh tokoh masyarakat adat Bolang Mongondow sebagai gelar kehormatan tertinggi juga dipersembahkan pada Sumarsono. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan memimpin Sulawesi Utara membuat Sumarsono dipercaya menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta.
melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.31/10014 tahun 2016 dan 121.31/2374 tahun 2017. Sumarsono ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Sumarsono menggantikan sementara Gubernur Basuki Cahayapurnama yang menjalani cuti kampanye dalam rangka Pilkada DKI Jakarta 2017. Sumarsono dua tahap menjadi PLT Gubernur DKI. Ketika menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta, sejumlah terobosan dan inisiasi dikembangkan dan diprakarsai oleh Sumarsono. Pertama, inisiator pelestarian kebudayaan Betawi. Melalui peraturan Gubernur Nomor 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi dan peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2017 tentang ornamen budaya Betawi. Kedua, sebagai inisiator kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Bali melalui kerjasama konektivitas pariwisata dengan diluncurkannya produk batik Babe atau batik Bali Betawi. Ketiga, sebagai inisiator kampanye damai sebagai dewan pendiri perhimpunan lintas suku, agama, ras, dan antar golongan yang dikenal dengan tagline Kita Semua Bersaudara. Kampanye damai ini berhasil mendinginkan suasana panas DKI Jakarta. Keempat, selaku koordinator Forkopimda mensinergikan pemerintah provinsi dengan aparat TNI, Polri, komunitas intelijen daerah dalam penanganan aksi demonstrasi 411, 212, 313 dengan pendekatan persuasif sehingga dapat mereduksi eskalasi konflik di lapangan dan mampu mewujudkan ketentraman serta ketertiban warga DKI Jakarta. Kelima, memperoleh penganugerahan warga kehormatan dari Bamus Betawi sebagai apresiasi dalam pemberian dukungan bagi pelestarian budaya Betawi dan dukungan kelembagaan bagi Bamus Betawi. Keenam, selaku PLT Gubernur DKI Jakarta, mampu mencairkan hubungan politik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga tercipta kerjasama positif, dinamis, dan konstruktif. Ketujuh, sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, tahap 1 dan 2, berlangsung dengan aman, sukses, dan menggembirakan. Tidak lepas dari terobosan Sumarsono, yaitu melakukan langkah-langkah strategis dan taktis sebagai berikut. A. Penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menurunkan spanduk provokatif SARA sebanyak 3.200 spanduk. B. Pengerahan mobil ambulans pemerintah provinsi untuk menjamin setiap warga DKI Jakarta tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam penyolatan warga yang meninggal dunia. C. Penerbitan surat edaran nomor 7 /SE/2017 seruan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. D. Penertiban instruksi gubernur nomor 45 tahun 2017 peningkatan kewaspadaan menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran 2. E. Peredaan tensi politik melalui sosialisasi tagline Kita Semua Bersaudara telah memasyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan komunitas. Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sukses menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Utara 2015 dan 2016. Kemudian, dua tahap pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 dan 2017. Presiden RI Joko Widodo kembali mempercayakan Sumarsono menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 43/P tahun 2018. Sebagaimana penugasan di Provinsi Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, Sumarsono sukses pula memimpin Provinsi Sulawesi Selatan selama hampir 6 bulan. Atas kepiawaiannya menggandeng Forkompinda, FKUB, tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan jajaran birokrasi Sulsel, Sony menjadikan daerah merah ini menjadi hijau.
Slogan birokrasi netral, rutin turun ke bawah, rajin inspeksi mendadak, merangkul sana, merangkul sini, menjadi modal utama Sumarsono hingga sukses mengawal kepemimpinan transisional di Sulawesi Selatan. Karya pengabdian Sony tersebut terdokumentasi dalam sebuah buku, Mengawal Transisi di Sulawesi Selatan. Sony Sumarsono dalam memimpin Sulawesi Selatan yang dikenal dengan SS untuk SS, menerapkan 4S. Daya terobos yang menjadi kebiasaan Sumarsono dia buktikan selama di Sulsel. Maka tak heran jika masyarakat adat dari beberapa kabupaten serta warga Sulsel mengganjar Sumarsono dengan sejumlah gelar. Antara lain, 1. Gelar Adat Karaeng Jare dari Kabupaten Jeneponto. 2. Gelar Adat Lapaturusi Daeng Mandrapi dari Kabupaten Wajo. 3. Gelar Adat To'o Palindrungi dari Kota Palopo. 4. Gelar Adat Sulolangi Kabupaten Toraja Utara. 5. Anugerah Lifetime Achievement sebagai Kepala Daerah Inovatif 2018 oleh Koran Sindo. Kunci sukses Sumarsono memimpin 3 provinsi dengan kepemimpinan berbasis budaya dan berorientasi Pancasila. Di penghujung karirnya sebagai ASN Kemendagri, Sumarsono memberi diri menjadi guru, menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi. Bahkan dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin atau SPS Unhas Makassar, disepakati pembukaan Magister Peminatan Otonomi Daerah. Peminatan yang berada dalam kelompok Prodi Pengembangan Wilayah pada SPS Unhas tersebut, perkuliahannya dimulai Februari 2019 dan Sumarsono bersedia menjadi salah satu dosen eksternal. Selanjutnya, Sumarsono mengabdi diri pada dunia pendidikan sebagai fungsional dosen di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri. Istimewanya, atas semua prestasi, dedikasi, terobosan, dan gagasan serta pengabdian yang tulus dan luar biasa bagi bangsa dan negara, Presiden RI Joko Widodo memberikan bintang jasa utama kepada Sumarsono pada 15 Agustus 2018 di Istana Negara. Beginilah sosok Sony Sumarsono, aparatur sipil negara paripurna yang pantas jadi suri teladan.